Intensitas hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Pacitan beberapa hari yang lalu mengakibatkan berbagai bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat puluhan kejadian bencana, baik itu banjir maupun tanah longsor. Selain merusak rumah dan infrastruktur, bencana banjir juga memaksa ratusan warga di Pacitan mengungsi. Hal itu disampaikan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan Pujono. Berdasarkan data rekapitulasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan, terdapat 47 kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang tersebar di 5 kecamatan di Pacitan, seperti Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Pacitan. Selain merusak rumah dan beberapa fasilitas umum, sebanyak 600 jiwa sempat mengungsi. Hal ini dipicu adanya intensitas hujan yang tinggi melanda wilayah Pacitan beberapa hari yang lalu, mengakibatkan Sungai Grindulu meluap. Tanah labil juga menjadi faktor utama terjadi longsor. Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan waspada, karena berdasarkan prediksi dari BMKG, cuaca ekstrim masih akan terjadi di Pacitan. Beberapa hal termasuk untuk sarana-prasarana ada beberapa rumah, sekitar 21 tersebar di Kabupaten Pacitan. Untuk utamanya itu daerah Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Pacitan. Karena kan dampak yang paling parah adalah daerah-daerah seperti itu. Kemudian kalau rumah juga ada sekitar 21, kemudian jalan infrastruktur juga sekitar 2, jembatan ada sekitar 3, kemudian untuk sarana umum itu juga ada sekitar 19, kemudian untuk warga masyarakat luka itu ada sekitar 3 orang, karena satu tertimbun kemarin untuk warungnya itu tertimbun dengan material, dan satunya juga terkena material dari longsoran. Meski tidak ada korban jiwa, bencana banjir dan tanah longsor juga mengakibatkan 3 orang terluka. Satu di antaranya mengalami patah tulang tertimpa material bangunan akibat diterjang longsor. Trinoto melaporkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Pacitan Vision Official agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar Pacitan.